everybody. Hari ini aku mau cobain wig untuk upcoming project. Yailah project. Sebenernya lebih ke upcoming surprisein ayang. Aku mau jadi Snow White. Tapi agak mencurigakan gitu wignya. Karena kok kayak baru beli semalam, hari ini udah nyampe ya. Wig apa ya ini? Terus bandulnya juga kayak gini, kayak lo niat gak sih? Kita lihat ya. Kalau misalnya ini gagal, please banget buat kalian yang para jualan wig, aku butuh wig urgent karena proyeknya besok sebenarnya. Tapi nggak tahu sih ini gagal atau enggak. Wait ya, kita tunggu. Kita lihat, kita coba. Ini kayaknya sih gagal deh, lihat deh. Emang Snow White kayak gini rambutnya. Ini lebih kayak snowboarding jatuhnya ya. Tunggu, kita coba. Astagfirullahaladzim. Kasih tahu gue sekarang juga siapa yang beli. Kaget. Itu Snow White kak. Enggak anjir. Eh, seinget gue Snow White nggak kayak cecek. Jatuhnya mirip yang ini sih. Ih, mirip. Guys, itu Snow. Gak ada anjir. Snow White kayak gini. Gak, itu harus dicatok dulu gak sih? Snow White gak bisa, ini aja udah licin plastik kayak begini. Gak bisa dicatok. Eh, plus banget aku urgent loh. Aku urgent butuh wig Snow White. Tapi jangan yang kayak gini. Tapi masuk lho, ntar. No, ntar pake baju Snow White. Gak tau. Ini gue jatuhnya jadi kayak Jimin, tau gak? Alice Wonderland sih. Lu kayak lebih kayak VBTS gue. Tuh. Bondo, bukan Snow White. Snow White Bondo. Gue siapa yang gue bikin? Apalagi gak dari sini. Please, please banget, aku urgent. Tapi yang bisa digosen, aku mau beli kok. Bukan mau yang kayak sosok minta gratisan gitu. Aku mau beli, tapi please, yang bisa digosen hari ini wig Snow White beneran yang cantik. Nanti ayang set. Nah, mama ini scared sih, lebih jatuhnya bukan set.